Harga vaksin Sinovac di Indonesia dikabarkan 1000% lebih mahal daripada di Brazil. Informasi itu beredar di media sosial. Akun Facebook HI membagikan informasi itu pada 13 Oktober 2020. Akun itu mengunggah tautan link artikel dari harianaceh.co.id pada laman grup beranggotakan lebih dari 136 ribu anggota. Benarkah harga vaksin Sinovac di Indonesia 1000% lebih mahal daripada di Brazil? Dari hasil penelusuran kami, dilansir Media Indonesia, Direktur Utama Bio Farma, Honesty Basir mengatakan, pihaknya tidak akan memberatkan pemerintah dalam hal menentukan harga vaksin COVID-19. Ia juga membocorkan harga vaksin hasil kerjasama Sinovac dan Bio Farma itu berkisar di harga Rp200.000. Selain itu, Honesty juga menyatakan bahwa informasi mengenai harga vaksin yang akan beredar di Brazil tidak tepat. Kesimpulannya, klaim bahwa harga vaksin Sinovac di Indonesia 1000% lebih mahal daripada di Brazil adalah salah. Faktanya, informasi ini telah diklarifikasi oleh pihak Sinovac dan Bio Farma.